Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik dan sehat. Ketemu lagi dengan Osin Fabila Channel. Buat teman-teman yang baru datang atau baru hadir di channel ini, jangan lupa like dan subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. Jadi biar teman-teman tahu kalau aku upload video baru. Dan kebetulan untuk seputar trading aku akan upload di YouTube saya yang satunya ya, jadi biar nggak kecampur. Linknya ada di deskripsi, jadi di sana nanti teman-teman bisa request untuk trading di beberapa aplikasi ya. Insya Allah saya akan upload continue ya. Nah, oke teman-teman, di sini aku mau sharing aja seputar trading di MoonXBT. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali daftar, nah untuk daftar teman-teman bisa cek di link deskripsi. Teman-teman bisa daftar di sana, dan teman-teman kalau udah daftar bisa tag saya ya. Jadi biar aku bisa ngecek kayak gitu ya, udah berhasil apa belum nanti untuk verifikasinya gimana kalau mau tanya-tanya ya. Nah, di sini buat teman-teman yang baru daftar, di sini ada bonus $5. Nah, biasanya kalau kita nggak punya modal, kita bisa menggunakan, bisa ngeklaim bonusnya $5, dan di sini kita juga bisa mendapatkan poin ya tiap hari, MP atau poin, dan poin itu juga bisa ditukarkan dengan dolar. Ini aku masih ditinjau ya, belum verifikasinya. Nah, di sini aja aku langsung klik aja yang reward atau hubungan hadiah ya. Nah, ini di sini untuk rewardnya lagi gangguan ya, jadi nggak dibuka, nggak bisa dibuka. Ah, udah bisa ya, sorry tadi gangguan ya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada $5. Nah, di sini area sini biasanya $10 dan di sini $20 ya. Teman-teman tinggal ikutin aja perintahnya di sini. Nah, di sini untuk mendapatkan $5 teman-teman harus ngisi di Google ya. Nah, nanti aku bikin tutorialnya di next. Lalu di sini klik join ya, Telegram. Lalu di sini teman-teman bisa tulis join. Nah, jika sudah, di sini akan muncul ya. Di sini akan muncul Twitter, Facebook. Teman-teman tinggal klik yang mana. Jadi ikutin aja seperti ini. Teman-teman bisa masuk ya Facebook ya, ikutin. Karena aku tadi udah ya, jadi di sini balik lagi. Nah, kalau sudah pokoknya ikutin perintahnya di situ ya untuk mendapatkan $5. Nanti di grup teman-teman bisa tanya ya gimana caranya. Terus di sini teman-teman juga bisa mendapatkan poin. Caranya gimana? Di sini ada poin. Aku di sini setiap hari bisa ngeklik dapat 1 MP. Di sini total udah 3 MP ya. Terus kemudian di sini teman-teman bisa receive 50 komplit, di sini tambah jadi 53. Nah, terus kalau nanti sudah terverifikasi, teman-teman bisa klik receive dapat 100. Terus kalau teman-teman naruh nomor telepon juga nanti akan dapat 100. Untuk selanjutnya teman-teman bisa taruh di sini ya, dapat 200 poin, 100, 150 dan seterusnya ya. Dan di sini 10.000 MP itu bisa ditukar dengan 100 USDT. Jadi lumayan ya. 1 hari 1 MP, 10 hari 10 MP. Kalau 53 MP ini artinya yaitu setengah dolar ya. Lumayan ya, setengah dolar itu 7.000 ya. Teman-teman tinggal klik saja setiap hari di sini ya. Nah, di sini ada peraturannya how to get MP ya. Nih, real transaction MP reward 1 kali commission daily check beginner tax. Nah, di sini MP-nya ini bisa digunakan untuk biaya transaksi ya. 5%. Nah, terus di sini ada semuanya ya, teman-teman bisa nyampe. Terus teman-teman kalau di sini kalian ada teman yang ikut 3 orang, teman-teman akan mendapatkan 300 MP juga ya. Lumayan ya. Jadi sebenarnya di sini banyak bonusnya. Terus di sini juga ada akun demo juga. Jadi buat teman-teman yang mau belajar trading bisa trading di sini dengan akun demo ya. Nanti kalau sudah pinter, sudah lihat teman-teman, baru deposit dengan uang asli atau menggunakan yang $5 itu tadi ya. Oke, jadi aplikasi ini tuh enak banget dipakainya, terus bisa dua ya, nggak terlalu ribut. Teman-teman kalau belajar trading di Binance itu pasti akan ribet karena menunya banyak banget, tapi kalau yang udah terbiasa ya tetap
enjoy saja ya. Karena aku juga terbiasa di beberapa aplikasi ya, sebenarnya hampir sama, cuman penempatannya aja yang beda-beda mungkin. Tapi kalau intinya kan sama aja gitu ya. Nah, di sini itu cara deposit, cara withdraw dan transfer ya. Maksudnya di sini transfer. Nah, kalau kalian transfer itu kalau kita mau trading ya, kita udah deposit terus kita masukkan USDT-nya itu ke liquid contract ya kalau kita future. Tapi kalau kita ke spot ya berarti dimasukkan ke spot seperti ini kan, tinggal pilih ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau trading future masuknya liquid contract. Kalau di sini spot ya berarti ke spot. Terus di sini itu kalau untuk harganya future ya. Untuk harganya itu di sini misalkan kita trading itu akan otomatis tertutup oleh sistem ya. Jadi bisa otomatis. Tapi kalau kalian mau manual juga bisa. Nah, sekarang BTC lagi turun. Tadi aku ada beli di akun satunya ya. Oke, teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya, dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Untuk daftar linknya ada di deskripsi, bisa cek. Nah, di sini teman-teman juga bisa ikut pertandingan juga dan mendapatkan hadiah ya. Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas ya gimana caranya ikut pertandingan di Moon XPT dan kita bisa mendapatkan uang hadiah jika kita pada posisi 1 sampai dengan 3 ya. Kita mengikuti dan kita mengikuti aturannya di sana. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.